Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ajma'in Amma ba'du Sahabat-sahabat Youtube -sahabat semoga Allah muliakan Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi Semoga semuanya dalam ridho Allah dalam lindungan Allah dan dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini insya Allah saya akan men-share sebuah faidah yang menerangkan tentang khasiat-khasiat daripada membaca ayat kursi. Bila kita baca sebanyak fasolnya ayat kursi, yakni 17 kali, atau sebanyak kalimat ayat kursi, yakni 50 kali, atau kita baca 170 kali sebanyak bilangan huruf ayat kursi atau kita baca 313 kali sebanyak bilangan mursalin dan syuhada badar atau kita baca sebanyak 1000 kali Insya Allah di video ini akan saya terangkan uh, khasiat-khasiatnya dalam men-share video ini saya mengambil sumber dari sebuah kitab yang bernama Kitab Khazinatul Asror Jailatul Adhkar yang disusun oleh Sayyidi Muhammad Hakim Nazil Rahimahullah ada di halaman 148 dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu hadzal kitabi rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim disampaikan oleh muallif pengarang kitab ini Mang dawa ma'ala kiro'ati ayatil kursi Sab'a ashrata bi bi'ada di Siapa orang yang mendawamkan membaca ayat kursi sebanyak 17 kali sesuai dengan fasolnya ayat kursi ba'da kulli maktubatin setiap selesai melakukan salat fardu Ya mungkin sehabis wiri dan sholat, kita lanjut baca ayat kursi sebanyak 17 kali. Maka faidahnya, Kana mahbuban indal awalimil Maka orang tersebut akan dicintai oleh para malaikat, juga akan dicintai oleh seluruh manusia. Masmu al wa kana ma masmu'al wa fi'li. Dan orang tersebut, perkataannya akan diterima, artinya disenangi oleh orang perkataannya, pekerjaannya pun, perbuatannya pun akan diterima oleh orang, dipuji oleh orang. Wakana muhaban juga orang tersebut akan disegani, ditakuti oleh musuhnya. Wa dan akan dicintai oleh orang yang mencintainya walam yazal fi amanillah dan orang tersebut akan senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Itu bila kita istiqomah membaca ayat kursi sebanyak 17 kali setiap selesai salat fardu. Allah nanti di akhir video saya akan menyampaikan untuk doa ayat kursi kemudian untuk yang kedua yang bilangan 50 kali sesuai dengan kalimahnya ayat kursi jumlah kalimah ayat kursi da'u pengarang kitab ini wa man da'wa dan siapa orang yang da'wa membaca ayat kursi bi'ada di kalimatihah dengan sebanyak bilangan kalimahnya ayat kursi yakni 50 kali kullayamin di setiap hari nala maksudahu wa adroka gharadahu maka orang tersebut akan mencapai segala maksudnya akan bisa menemukan segala hajatnya bila syakin wala subhatin dengan tidak diragukan lagi itu bila istiqomah dibaca sebanyak 50 kali setiap hari, boleh siang ataupun malam. Kemudian yang ketiga, yang bilangan 170 sesuai dengan bilangan huruf ayat kursi. Waman ayat Dan siapa orang yang membaca ayat kursi? Bi ada di huruf Viha dengan sebanyak bilangan hurufnya ayat kursi wa wasab'una harfan yakni seratus tujuh puluh lam yatlub mangzilatan illa wajadaha maka tidaklah orang tadi memohon kepada Allah satu kepangkatan, misalnya ingin diterima pekerjaan dan lain-lain, kecuali orang tersebut akan mendapatkan mangzilah tadi, kepangkatan tadi pekerjaan tadi awalitol birizkin wasiatin illa nalaha atau dia bertujuan ingin mendapatkan rizki yang banyak dari Allah. Ingin mendapatkan kejembaran dalam kehidupan. Jangan sempit terus. Maka insya Allah akan mendapatkannya. Atau dia mengharapkan ingin cepat bisa bayar utang. Insya Allah akan dapat pertolongan Allah. Dan khusus untuk yang supaya bisa cepat bayar utang. Ada di video saya yang ke-23. Gabungan ayat kursi dengan Asma Allah Asma Husna tinggal disimak ketik di pencarian YouTube Majmu Atul Fawid sepasi angka 23 itu amalkan faida uh, faidah tersebut sebanyak 41 malam Insya Allah utang-utang akan cepat bisa kita lunasi Insya Allah dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala awalihalaki halaki atau diniati ingin menghancurkan musuh yang mendolimi kita illa hasalalahu kecuali hal-hal tersebut akan dihasilkan oleh Allah, dikabulkan oleh Allah kepada orang yang istiqomah membaca ayat kursi setiap harinya sebanyak 170 kali. Kemudian untuk faidah keterangan tentang membaca 313. Waman dan siapa orang? Koroa ayat al-kursi yang membaca ayat kursi Salasami'ati wa salasa'ashrota sebanyak 313 marrah 313 kali. Hasolah lahul khairu mimma la yuqasu alaih maka baginya akan diberikan kebaikan yang tidak bisa diukur. Berarti kebaikan yang sangat banyak. faidah yang sangat banyak yang tidak bisa diceritakan di sini. Kemudian waqafahullahu ma ahammuhu min amri dinihi wa dunyahu. Segala kebutuhan dia, urusan dunia dan akhirat akan dipenuhi oleh Allah, dicukupi oleh Allah. Sesuatu yang membuat dia bingung akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wafata lahu abwaabal khairati Allah pun akan bukakan untuknya pintu-pintu kebaikan. mayak maqra'uha selagi dia istiqomah membaca ayat kursi sebanyak 313. Nah kemudian untuk yang ayat kursi 1000 kali, sebelum saya membacakan keterangannya, mohon maaf saya akan menyampaikan buku dulu eh, tentang buku Majmu'atul Fawaid barangkali ada sahabat-sahabat yang berminat untuk memiliki buku tersebut yang mana buku Majmuat Fawaid sekarang sudah ada dua juz di dalamnya memuat sebagian besar faidah-faidah yang ada di channel YouTube Majmuatul Fawaid. Bagi yang sudah tahu boleh dilewati saja mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube semoga Allah muliakan. Saya mohon maaf videonya dijeda dulu saya akan menyampaikan tentang buku Majmuatul Fawaid. Alhamdulillah saya bersama sahabat santri pesantren sudah bisa menyusun dua buku Majmuatul Fawaid yang berisi sebagian besar faidah-faidah yang ada di channel YouTube Majmuatul Fawaid. Ada juga faidah-faidah yang belum saya share dan juga ada faidah yang tidak akan saya share di YouTube, tapi ada di buku Majmu'atul Fawaid. Untuk juz pertama, bukunya seperti ini. Halamannya sekitar 138 halaman. Untuk juz pertama, Alhamdulillah sudah tersebar ke berbagai macam wilayah di Indonesia. Juga ada banyak yang dikirimkan ke luar negeri. Buku Majmu'atul Fa'id pertama isinya antara lain ada tentang cara-cara hadoroh atau membacakan tawasul bagi sahabat yang akan mengamalkan fa'idah di YouTube Majmu'atul Fa'id sangat bagus bila mengamalkan atau hadorohnya seperti yang ada di buku ini. Selain tawasul juga ada di buku Majmu'atul Fa'id pertama ini ada berbagai macam sholat sunat hajat antara lain surat sunat hajat istimewa yang disampaikan oleh baginda Rasul kepada Sunan bin Abbas. Ada juga surat sunat hajat Nabi Khidir alaihi salam dan ada surat sunat hajat kun fayakun. Insyaallah semuanya menjadi wasilah agar hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain salat sunat hajat, di buku majmuat pertama ini ada juga macam-macam salat sunnah antara lain salat sunat tahajud dan salat sunat duha semuanya dibimbing dibimbing dari mulai niatnya bacaannya juga doanya kemudian di buku ini juga ada berbagai macam salawat antara lain salawat jibril salawat syajaratun nuqud salawat munjiat salawat adrikni fatih dan yang lain-lainnya semuanya dibimbing dari mulai cara hadarahnya cara membacanya juga doa penutupnya. Kemudian juga di buku yang juz pertama ini ada amalan-amalan khusus untuk memohon kepada Allah agar hajat kita cepat dikabul. Antara lain cara mewujudkan al fatihah, cara mewujudkan ayat kursi, juga ada hizib basmalah, ada hizib rizki, dan ada amalan-amalan yang lainnya. Bila kita para pedagang, di sini ada amalan, Agar dagangan kita diberkakan oleh Allah, laris, banyak pembeli besar untungnya, dan diselamatkan dari orang-orang yang berniat jahat. Di sini juga ada amalan untuk mengobati berbagai macam penyakit, apa saja penyakitnya, insya Allah bisa disembuhkan dengan faidah yang ada di buku ini. Kemudian juga ada tentang amalan penarik jodoh, barangkali ada para sahabat dari laki-laki atau perempuan yang belum punya pendamping hidup di sini ada amalannya saya ambil dari kitab. Insya Allah biar diamalkan dengan ikhlas penuh keyakinan akan dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu di buku ini juga ada amalan-amalan wasilah untuk bisa melunasi utang. Umpama kita sedang punya beban, punya utang, ingin cepat bisa bayar, amalkan amalannya ada di sini dengan penuh keyakinan akan pertolongan Allah, insya Allah akan diberikan jalan oleh Allah sehingga kita bisa melunasi utang-utang kita. Kemudian juga di sini ada cara-cara tahlil singkat. Misalnya para sahabat ada yang mengirimkan bacaan Al-Quran, bacaan salawat, istighfar sebagainya kepada orang tua, kepada guru, kepada saudara, sahabat. Di sini ada dibimbing dari mulai hadrahnya, bacaannya juga doa isolnya atau cara mengirimkannya dan masih banyak faidah-faidah yang terkandung di buku Majmu'atul Fawaid juz pertama ini. Insyaallah bagi sahabat yang sudah memiliki semoga buku tersebut menjadi keberkahan dan wasilah kemuliaan dunia akhirat. Selanjutnya untuk buku Majmu'atul Fawaid juz kedua. Bukunya seperti ini. Ini tebalnya 168 halaman, 164 halaman jadi lebih tebal dari Uh, majmuatul faidz pertama. Di sini pun sama memuat video-video yang sudah saya di YouTube dan ada faidah yang belum saya share juga ada faidah-faidah yang tidak akan saya share di YouTube. Semuanya bertuliskan huruf Arab dan Latin. Antara lain isi daripada majmuatul juz kedua ini di sini ada tentang amalan Dinar untuk menarik rizki menarik kekayaan, kewibawaan dan sebagainya dengan ayat seribu dinar. Kemudian juga ada Riyadah suratul ikhlas memohon rizki kepada Allah, rizki besar pada Allah dengan tawasul kepada malaikat Jibril alaihi salam. Ada di juz kedua ini. Kemudian juga di sini ada cara mengamalkan Riyadah suratul waqiah. Ada juga Riyadah apa namanya salawat nariyah dan ada juga salawat fatih semuanya dimimbing dari mulai hadrahnya cara membaca juga doanya kemudian juga di sini ada cara mengamalkan surah yasin yang satu kali membaca faidahnya sama dengan 41 kali yang diijakan oleh Al-Habib Da'idrus rahimahullah kemudian juga ada cara membaca surat yasin yang 41 kali dengan doanya yang khusus untuk mohon rezeki besar pada Allah subhanahu wa ta'ala Dan di sini pula ada surat-sunat wafa'ud-duyun. Artinya surat-sunat agar kita diberikan pertolongan oleh Allah untuk bisa melunasi utang-utang yang membebani kehidupan kita. Kemudian juga di sini ada hizib sya'am Abdul qadir al-jailan. Ada juga hizib imam Ja'far Sadiq. Ada juga asma qurun. Asma yang saya dapatkan ijazah daripada Syekhina di Pasuruan. yang sudah sangat masuk di kalangan para santri asma kurun untuk menjaga diri kita dari berbagai macam kejelekan makhluk insya Allah bisa juga untuk menarik rizki untuk kewibawaan dan lain sebagainya kemudian juga di buku ini ada amalan atau ridan untuk para pedagang pembisnis jadi amalkan dan istiqomah Insya Allah dagangan kita dilariskan oleh Allah, diberkahkan oleh Allah, besar untungnya. Atau para pebisnis, insya Allah diberikan jalan yang mudah untuk menggapai rizki yang halal, yang berkah. Dan dalam pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di sini, di buku yang ke, apa, yang juz kedua ini, ada doa untuk membuka aura. Ada juga doa sahaya Nabi Yusuf alaihissalam dan doa-doa lainnya untuk menarik hati misalnya kita suami istri agar suaminya cinta sama istrinya atau istrinya akan cinta sama suaminya di buku ini ada insya Allah dan masih banyak faidah-faidah agung yang khasiatnya sangat mengagumkan ditulis di buku ini insya Allah bagi sahabat yang berminat semoga buku ini menjadi buku yang barokah dunia akhirat kita semua bisa saling mensyafaati di dunia dan di akhirat amin ya rabbal alamin Selain dua buku ini juga ada pelengkap yaitu Silsilatul Masayikh atau rantai-rantai keguruan dari saya sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana Daud Badul Masayikh bila kita mengamalkan satu aman satu ridan jelas sanadnya jelas yang menjajahkannya insya Allah berkahnya akan semakin besar di buku kedua ini ada silsilah shalawat syaratun nukud dari saya sampai ke guru-guru dan juga ada ijazahnya Insya Allah. Bagi sahabat yang ingin atau berminat untuk mendapatkan buku-buku tersebut lengkap dengan silsilah Masayyuhnya, mangga hubungi WA yang ada di HP ini. WA-nya itu WA admin perbukuan atau boleh ketik uh, klik link yang ada di deskripsi supaya langsung terhubung dengan WA admin buku insya Allah secepatnya akan ditanggapi oleh admin perbukuan. Dan sahabat sekalian perlu diketahui bahwasanya hasil daripada infak buku ini akan saya gunakan untuk pembangunan, untuk kesejahteraan di Pondok Pesantren Darussalam. Alhamdulillah sudah hampir dua tahun ini para santri pesantren digratiskan atau diwaskan daripada uang makan bulanan, juga uang bangunan dan biaya pendidikan. Mohon doa daripada sahabat. Semoga perjuangan ini diri Allah Subhanahu taala dan keberkahannya bisa apa menyebar ke seluruh muslimin muslimat. Saya menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para sahabat yang telah berinfak di Pondok Pesantren Salam. Semoga Allah membalas dengan keberkahan kemuliaan dunia akhirat. Jazakumullah ahsana jazaa fid dunya warahmatullahi wabarakatuh. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين 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 Ihdina syurata mustaqim syurata alladzina ad'amta anayhim zayidil maw'ubi anayhim waladzallin wa biqil lana amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Youtube, semoga Allah muliakan untuk keterangan faidah membaca atkulis seribu kali disampaikan oleh mu'alif kitab ini wa man dawa ma'ala kiro'ati ayatil kursi al dan siapa orang yang dawam atau istiqomah mewiridkan ayat kursi seribu kali wa takhodaha wirdan dan dia jadikan wiridan artinya kontinu tiap hari baca seribu kali adraka ghadahu wa nalal matlubahu dunyawiyan kana aw, aw ukhrawiyan maka orang tersebut akan mendapatkan segala yang dia inginkan yang dia hajatkan baik urusan dunia ataupun urusan akhirat bahkan wang kasyaf al-ruhani dia pun akan bisa melihat alam ruhani kemudian juga alal wal ajaib dan dia pun akan bisa melihat berbagai macam rahasia dan berbagai macam ajaib keanehan-keanehan daripada uh, damelan Allah SWT daripada makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala itu kalau kita membaca sebanyak seribu kali setiap hari. Sahabat-sahabat YouTube, semoga Allah muliakan untuk cara mengamalkannya. Kalau ya untuk bilangan 17 kali habis sholat, kita bisa langsung saja fatihah satu kali, nanti baca ayat tujuh 17 kali, doanya minimal satu kali, syukur-syukur lebih. Untuk yang bilangan 50 atau 170 atau 1000 atau 313, sangat bagus kalau diawi dengan sholat sunat hajat. Kemudian setelah sholat sunat hajat, kita membaca tawasul atau hadorah. Supaya kita ada madad, ada keberkahan dari para masyayik. Tidak hadroh pun tidak apa-apa, langsung saja kita baca ayat kursi. Untuk contoh hadroh, bisa dilihat di deskripsi video ke-22. Di sana ada hadroh atau tawasul untuk semua amalan yang ada di channel Youtube Majmu'atul Fawain. Setelah hadroh, kita baca ayat kursi sesuai bilangan yang kita kuat. Kemudian kita tutup dengan doanya minimal satu kali, tiga kali, syukur kalau mampu sampai tujuh kali atau empat puluh satu kali. Insya Allah akan menjadi keberkahan untuk kita semua. Dan untuk hajat-hajat yang khusus, untuk tujuan yang khusus mengamalkan minimal sembilan malam, syukur-syukur sampai empat puluh satu, syukur-syukur kalau sampai tiga bulan, berarti satu dua puluh dua malam, satu dua puluh malam. Insya Allah hajat kita akan cepat dikubur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah untuk doa ayat kursi Maka dilihat di layar HP Doanya seperti ini Bismillahirrahmanirrahim Allahumma ja'alli burhanan Yurisuni amanan Wa anisni bika Ala kulli matlubin Washabni bi'auni inayatika fi naili kulli marhubin ya qadiru ya jalilu ya qahiru ya azimu ya nasiru kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz saya ulangi dengan huruf latin بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل لي برهانا يورثني امانا وأنسني بك على كل مطلوب واصحبني بعون عنايتك في نيل كل مرغوب يا قادر يا جليل يا قاهر يا عظيم Ya nasiru fataballahu la'ribanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz Itu untuk doanya. Kemudian sangat bagus sekali kalau wirid di kursi ini digabung dengan solawat. Misalnya baca solawat jibril kita 100 atau 313 atau 1000 kali atau 444 kali contoh. Kita ini habis wudhu hajat kita baca tawasul, kemudian baca ayat kursi sebanyak 170 atau 313. Nanti kita lanjutkan dengan baca sholawat Jibril umpama sebanyak 1000 kali atau 313 kali atau 444 kali. Kemudian kita baru berdoa, doa ayat kursi kita baca. Setelah doa dengan bahasa Arab kita lanjutkan dengan doa bahasa kita bahasa daerah kita mohon sama Allah Subhanahu Wa Taala sahabat-sahabat tutup semoga Allah muliakan mari kita tutup video ini dengan doa kapitul majlis semoga Allah berikan keberkahan kepada kita dan mengampuni segala kesalahan kita Bismillahirrahmanirrahim Subhanahu Wa Taala Allah Ilaha ila Anta Astaghfiruka Wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayidina Muhammad. Allahumma ighfir ummata sayidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayidina Muhammad. Allahumma qdi hawaij ummati sayidina Muhammad. Allahumma astur aurati ummati sayidina Muhammad. Allahumma hdinna wahdi ummata sayidina Muhammad. اللهم اجعلنا من امة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك ربنا العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين انمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا امين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته